Alhamdulillah selalu saja lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita terutama nikmat Islam dan iman kerana dengan Islam dan iman kita jadi meyakini la ilaha illallah la ma'budu ma bihaqqin illallah Jadi ada tuhan pencipta penguasa pemilik semua yang di langit semua yang di kedalaman lautan semua yang di atas bumi ini kecuali Allah terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita dan dengan itu kita jadi punya panduan hidup karena orang yang beriman kepada Allah akan punya panduan hidup mana dia mengetahui mana makanan, minuman, pendapatan, pergaulan, pakaian yang boleh dan tidak boleh. Dan tentu dengan ini mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia, puncaknya nanti akan mendapatkan balasan kebahagiaan abadi di surga nanti. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu bersyukur kepada Allah karena Allah telah meringankan kalimat syukur itu dengan alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut dan tentu juga sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini 13 tahun fasa Mekah semuanya dengan hinaan cacian puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah dan kita tahu betapa pedihnya orang kau diusir dari kampung halamannya dan 10 tahun fase Madinah semuanya penyempurnaan agama ini sampai akhirnya kita bisa menikmati dan menjadikan sebagai panduan hidup kita. Kembali saya ingatkan salah satu hal yang mendasar yang merupakan ciri khas agama kita Islam adalah beriman kepada yang gaib. Hal yang gaib artinya tidak nampak dengan mata manusia. Dan Allah menyebutkan itu dari di awal surah Al-Baqarah Ya. orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan sibuk mendirikan salat tidak semua yang tidak nampak dengan mata itu berarti tidak ada karena orang-orang ateis mereka tidak mau beriman kepada Allah karena bagi mereka Allah tidak nampak tidak mau beriman kepada adanya kehidupan setelah kematian karena bagi mereka itu tidak nyata dan seterusnya Padahal sebenarnya secara akal sehat, secara rasional itu sudah terbantahkan. Cukup banyak hal yang bisa kita rasakan, tapi tidak nampak dengan mata kita. Ini sudah pernah saya kasih contoh di pertemuan yang lalu, tapi saya ingatkan kembali: misal kita tiap hari merasakan rasa lapar, kita merasakan rasa haus, kita juga punya rasa suka, kita punya rasa benci, kita punya rasa mengantuk, kita punya rasa capek, dan segala macam hal. Tapi kita tidak pernah lihat wujudnya. Cuma kita bisa rasakan. Ini dalil atau bukti argumentasi secara akal kalau hal yang gaib itu ada. Kalau ini saja hal-hal dasar yang kita lalui dalam keseharian ada yang tidak nampak dengan mata tapi ada dan kita bisa rasakan. Nah begitu juga dengan kehidupan alam barza di kuburan. Begitu juga dengan kehidupan di akhirat sana nanti. Beruntunglah kita menjadi seorang muslim karena kita sudah diberikan bocorannya kita tahu dari mana asalnya manusia ini. Siapa manusia pertama yang diciptakan, dari bahan apa diciptakan, apa yang terjadi awal sekali diciptakan. Adam alaihissalam dari tanah atau yang dari tembikar berwarna hitam. Kemudian setelah diciptakan Allah SWT memerintahkan para malaikat sujud kepadanya. Yang menolak sujud adalah iblis dari kalangan jin. Kemudian Allah melaknatnya dan akhirnya dia mengiklankan permusuhan abadi kepada Nabi Adam dan keturunannya. Lalu Nabi Adam masuk surga, lalu diturunkan ke bumi menjadi khalifah. Kemudian mulailah berjalan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan peraturan-peraturnya dari turunan anak Adam dan semua akan berakhir nanti dengan kematian secara individual dan kiamat nanti secara massal. Kemudian semuanya akan menuju ke alam barza, lalu dibangkitkan di ditimbanglah amal baik dan amal buruknya. Kemudian nanti ada puncak balasan orang-orang yang patuh, Soleh dan soleha akan masuk ke dalam surga abadi dan sudah dirincikan surga itu dari pintunya, taman-tamannya, pakaiannya, makanannya, minumannya, istanahnya, pelayan-pelayannya, bidara dan bidadaranya segala macam terinci. Begitu juga dengan ancaman bagi orang yang durhaka dan membangkang, kafir, musyrik, orang-orang munafik, mereka akan disiksa dan sudah dirincikan dari siksaan yang paling ringan di neraka sampai siksaan yang paling berat. Kita sangat beruntung menjadi seorang muslim. Kita sudah punya bocorannya semua. Tidak ada sesuatu yang tidak jelas bagi kita. Dari mana asalmu manusia? Oh sudah ada jawaban dari Nabi Adam. Apa tujuan kamu ada di sini? Oke okay, kita sudah tahu tujuan kita. Allah kekakan dalam surah Az-Zariyat. Surah nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul wal insa illa Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi memang kita tujuannya ada di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian kita semua ada di sini. Memang tujuannya untuk majelis ilmu seperti ini. Memang untuk sholat kalau azan. Memang untuk bakti dengan orang tua. Memang untuk jenguk orang sakit. Memang untuk baca Quran, untuk doa, untuk zikir. Dan tidak ada tujuan lain. Kalau makan, minum, tidur, interaksi dengan orang, ini pelengkap hidup saja. Kita sudah tahu tujuan kita. Kita sudah tahu semua kebaikan yang kita kerjakan, Apapun itu, sekecil apapun, senyum dengan saudara muslim, bersedekah dengan seribu rupiah misalnya, berbagi dengan sepotong roti, atau misalnya sebutir beras pun, maka Allah mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia pasti akan lihat. Dalam surah al zalzalah ayat 8 dan ayat 9. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, pasti juga akan diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan. Jadi kita sudah tahu semuanya. Kita senyum, kita sholat, kita dulu majelis ilmu seperti ini. Diikuti dengan keyakinan dalam hati kita akan menerima balasannya. Semua ibadah dalam agama Islam. Semua perintah Allah yang baik diikuti dengan janji-janji positif. Biasanya bahasa ceramahnya fadilah. Jadi tidak ada Bapak Ibu mengerjakan satu perbuatan baik dalam agama Islam ini. Kalau beriman pada Allah kecuali pasti ada janjinya di situ. Sedekah akan dibalas apa, orang sholat malam akan dapat apa, orang haji umroh akan dapat apa, bakti sama orang tua akan dapat apa, semuanya ada. Begitu juga dengan ancaman-ancaman yang datang pada setiap pelanggaran. Sudah diberikan ancaman, orang bohong akan dihukum seperti ini, orang riba akan seperti itu, orang zina akan seperti itu, dirincikan semua. Jadi kita sudah punya bocorannya dari awal sampai akhir. Oleh karena itu ini hal yang luar biasa. Salah satu yang paling mendasar adalah kita diinformasikan tentang hal-hal yang gaib. Di antaranya yang kita bahas di buku kita ini adalah tentang alam kubur. Kalau orang ateis, orang-orang yang tidak beriman sama Allah, mereka menganggap kuburan itu tanah batu nisan, selesai. Tapi bagi kita tidak seperti itu. Itu sebuah alam, alam barzah. Sudah tahu kan kita kalau lagi ziarah kubur, kita dianjurkan mengucapkan salam dan doa. Di antara doanya, Assalamualaikum ahlal kubur. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian wahai penghuni kuburan. Yakfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah memaafkan kami dan kalian. Antum sarafuna wa nahnu bil athar. Kalian telah mendahului kami, kami akan menyusul kalian. Dalam riwayat dan assalamu ahlad diari minal muslimina wal mu'minin. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. wa inna insyaallah bikum lalahikun dan kami dengan izin Allah akan menyusul kalian as'alullaha lana walakumul afiyah aku memohon kepada Allah untukku dan untuk kalian keselamatan jadi kita tahu dengan doa-doa ini kalau tahu terjemahannya kita sedang berbicara dan mendoakan orang-orang yang ada di kuburan itu begitu juga doa yang ketiga assalamualaikum dara kaumun mu'minin Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian negeri penghuni negeri orang-orang beriman. <tuh> wa atakum ma telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan untuk kalian maksudnya kematian gadan muajjalun sampai hari yang sudah ditentukan maksudnya hari kiamat wa inna insyaallah bikum lahiqun dan kami dengan izin Allah akan menyusul kalian jadi orang Islam tahu masalah ini kalau kita salat jenazah empat kali takbir <tuh> takbir pertama baca al-fatihah tanpa iftitah tanpa surah takbir kedua membaca salawat yang kita baca di tahiyat Takbir ketiga mendoakan mayit, takbir keempat mendoakan diri sendiri. Di takbir ketiga di antara doa untuk mayit, Allahumma rzuq hudaran min darihi. Ya Allah karuniahkanlah si mayit ini tempat tinggal lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Berarti di kuburan itu ada kehidupan, ada tempat tinggal. Warzuk huda ahlan khaira min ahlihi. Karuniahkan dia keluarga lebih baik daripada keluarganya warzukhu jaran khaira min jiranihi dan karuniakan dia tetangga lebih baik daripada tetangganya. Jadi sekian banyak dalil-dalil baik secara akal ataupun secara hukum agama <tuh> atau secara Al-Quran dari, dari dalil Al-Quran dan Sunnah membuktikan memang ada kehidupan di sana. Dan ini satu karunia yang luar biasa yang harusnya kita syukuri. Pada pertemuan yang lalu saya sempat menjelaskan di E, halaman nomor 4, kemudian nomor 5, dan nomor 6 juga nomor 7 tentang dalil-dalil yang diangkat oleh penulis benarnya ada kehidupan di alam barzah itu. Nah perlu Bapak Ibu tahu barzah itu orang itu mati dikubur di bawah tanah atau tidak dikubur di bawah tanah seperti orang meledak pesawatnya ditemukan sepotong pun badannya. Atau orang tenggelam di lautan, badannya habis dicabit-cabit oleh ikan. Maka ini tetap saja, dia akan sampai ke alam barzah. Jadi alam barzah itu tidak selamanya harus di bawah tanah. Tapi dia sebuah alam yang akan di bawah nanti orang-orang yang meninggal ke sana. Di situ dijelaskan, saya ingatkan kembali, dalil-dalil yang diangkat oleh penulis ya. Di halaman 4 kalau pegang bukunya, yang pertama surah As-Sajdah ayat 21. Dan sungguhnya kami benar-benar akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat sebelum azab azab yang besar maksudnya di akhirat mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di bawahnya ada keterangan sebagian dari azab ini di dunia Lalu mereka akan mendapatkan yang lebih besar di alam kubur dan azab yang paling besar lagi nanti di neraka jahanam. Jadi semua orang yang berbuat kesalahan di dunia itu pasti akan Allah datangkan hukumannya. Tidak ada pelanggaran yang tidak datang hukuman. Minimal sekali itu rasa sumpek, sedih, suntuk. Ya. Setiap orang buat dosa, walaupun misalnya dia berzina di hotel bintang lima, dia mencuri, dia mendapatkan miliaran, pasti akan ada penyesalan ada perasaan ya sumpek, ada perasaan suntuk. Lebih besar daripada terjadi pertekian dengan pasangannya, dipermalukan di tengah-tengah masyarakat, apalah ditahan, tertahan rezekinya, gagal proyeknya, segala macam hal. Di dunia akan datang siksaan itu, di kuburan akan datang siksaan lebih pedih lagi kalau dia tidak taubat, di neraka lebih berat lagi daripada itu. Itu tafsir dari surah as-sajadah ayat 21. Ya, berarti sama kalau kita balik Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita patuh di dunia kita dapat ketentraman. seperti kita duduk di mesin begini misalnya, pakai bapak ibu, bapak ibu cuma duduk mendengarkan. Tapi kalau orang ikhlas akan ada ketenangan jiwa. Kita kayak haus ingin dengar apa ini informasinya. Begitu kita dengar hati kita tersentuh. Oh iya ya harusnya begini ya. Oh harusnya jangan begitu ya. Itu ketenangan dirasakan begini. Orang kalau patuh, orang kalau sholat, orang kalau baca Quran, orang kalau haji dan umroh, biar letih ada ketenangan jiwa. Di dunia didasarkan itu. Dia kuburan nanti akan dapat balasan tak kuburannya menjadi taman dari taman surga di di akhirat nanti akan masuk ke dalam surga yang lebih besar lagi daripada itu lebih besar lagi pada itu Selanjutnya yang kedua adalah ini dalam surah Ghafir ayat 46 ini tentang uh, Firaun dan pengikut-pengikutnya yang mendukung dia dengan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al Ghafir ayat 46 An-naru yuraduna Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Diperintahkan kepada para malaikat masukkanlah fir'aun dan kaumnya yang kafir ke dalam azab yang keras. Tafsirnya dari surah Al Ghafir ayat 46 Ibnu Katsir berkata rahimahullah seorang ahli tafsir, ayat ini merupakan landasan terkuat ahli sunnah wal jamaah dalam menetapkan adanya al-adhab barzah di dalam kubur. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan azab atas Fir'aun dan bala tentaranya di siang dan malam hari. Lalu pada hari kiamat mereka berpindah ke azab yang lebih besar berupa neraka jahannam. Maksudnya Fir'aun sekarang di kuburan sama semua pengikutnya yang kufur kepada Allah. Sekarang setiap hari pagi sampai menjelang malam disiksa, malam sampai pagi lagi disiksa. Begitu terus dalam neraka. Eh, dalam kuburan. Sehingga kuburannya menjadi taman dari lubang eh, dari lubang neraka. Di akhirat nanti akan masuk neraka yang lebih berat lagi daripada siksaan kuburan tersebut. Nah, ini dalil yang kedua tentang adanya kehidupan dan siksa kubur itu sendiri. Yang ketiga yang diangkat oleh penulis adalah surah Al-An'am ayat 93. Itu ada di halaman 5 lanjut di halaman 6, ya yang berbunyi walau tara idz zalimuna fi gamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna ala allahi al haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun alangka dahsyatnya sekiranya kamu semua kita semua Allah ajak bicara ini kalau kamu semua melihat orang-orang yang zalim orang yang kafir atau banyak dosa tidak sempat taubat Berada dalam tekanan sakaratil maut, waktu dicabut ruhnya, cuman Allah memang tidak izinkan kita melihatnya. Sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya ke orang yang dicabut ruhnya yang kafir itu sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu!" Pada hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya, maksudnya kamu menolak tentang ajaran. Islam. Kamu menolak untuk menganut Islam atau kamu menolak untuk menerima nasihat sebagai seorang muslim untuk patuh dan kembali ke jalan Allah dan meninggalkan dosa. Maka ini semua masuk dalam makna ayat ini. Kata penulis, jadi siksaan mereka tidak ditunda hingga habisnya umur dunia bahkan mereka sudah diazab sebelum hari kiamat yaitu dengan azab kubur. Kita pindah ke dalil Al-Quran dan Al-Quran kita pindah ke sunnah. Ini saya cuma ingatkan ya. Bukan materi hari ini. Materi hari ini kita akan masuk dari 44 kiat. Agar selamat dari azab kubur kita akan masuk di poin pertama nanti. Ya, nanti di halaman selanjutnya. Ini saya ingatkan saja. Dalil tentang betul ada siksa kubur itu. Sehingga kita wajar kalau berlindung darinya. Sebagaimana juga ada nikmat di kubur, maka sangat wajar kalau kita mengejar dengan kepatuhan-kepatuhan. Diriwayatkan dari Masruk, masih di halaman 6, dari Aisyah Umul Umin radhiyallahu anha, دخلت يهودية عليها فاستوحبتها شيئا فوهبت لها عائشة فقالت أجارك الله من عذاب القبر قالت عائشة فوقع في نفسي من ذلك حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنهم لا يعذبون في كبور عذابا تسمعه البهائم حديث ini ada footnote di situ di ya oleh An-Nasa'i dan disohikan oleh Syihalban dalam sohi Sunan An-Nasa'i nomor 2066. Terjemahannya, kata Aisyah, ada seorang wanita Yahudi datang kepadanya. Lalu wanita Yahudi itu meminta sesuatu, minta bantuan kepada Aisyah radhiyallahu anha dan Aisyah pun memberikannya. Maka tiba-tiba wanita Yahudi itu mengatakan, "Semoga Allah menjagamu dari azab kubur." Maksudnya karena memberi aku ini aku doakan supaya kamu selamat dari kubur. Lalu Aisyah berkata, perkataannya mengganjal di dalam hatiku. Manakala Rasulullah SAW pulang, aku pun menyampaikan kepada beliau tentang cerita itu. Kata Nabi SAW, betul mereka memang diadab di alam kubur mereka dengan adab yang dapat didengar oleh hewan-hewan ternak. Dari riwayat ini kita coba gali dulu tiga poin penting. Yang pertama, bolehnya seorang muslim membantu orang non-muslim selama bukan untuk ibadah mereka. Tetangga kita non-Muslim boleh gak? Kita berbagi makanan boleh, boleh gak? Kita silaturahim dengan kerabat kita yang non-Muslim boleh, boleh kita bakti dengan orang tua kita non-Muslim boleh. Selama bukan mendukung ibadah mereka, lakukan tidak masalah. Makanya, Aisyah Rohan di sini memberikan bantuan kepada wanita Yahudi yang minta bantuan, dan kita dalam Islam dianjurkan untuk belajar adil. Maksudnya begini: kalau orang-orang Yahudi sekarang, misalnya di Gaza. Lagi membantai umat Islam di Gaza. Apakah semua Yahudi kita salahkan? Misal, ada orang Yahudi tinggal di Indonesia, dia tidak ikut-ikutan, atau tinggal di Amerika, dia tidak ikut-ikutan. Bahkan, dia membantah, dia tidak setuju dengan keputusan pemerintah Yahudi sekarang. Tidak boleh kita menghukum orang yang di sini. Dia tidak salah, yang salah yang sedang menyerang di sana. Islam menyuruh kita adil. Ya, ini poin penting, ya. Jadi, kita menghukum orang yang memang melakukan pelanggaran bukan di pukul rata. Bukan satu orang Indonesia mencuri di Amerika, seluruh Indonesia dianggap pencuri, itu tidak adil namanya. Nah, itu poinnya. Kemudian poin yang kedua yang bisa diambil dari eh, hadis ini atau riwayat ini adalah adanya doa ya dibaca juga oleh orang Yahudi, tetapi doa mereka ya kalau untuk umat Islam Misalnya, mereka mendoakan supaya Allah binasakan kita. Itu tidak akan diterima, tidak akan diterima. Tapi, kalau ada orang non-Muslim berdoa, misal dia berdoa agar mendapatkan petunjuk, misal seperti pernah dengar Hamzah, paman Nabi, waktu dia sebelum masuk Islam, dia sempat selepas berburu didatangi oleh seorang wanita yang kebetulan wanita ini menyaksikan di depan matanya. Abu Jahal sedang mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Tapi wanita ini tidak tahu harus bantu seperti apa. Wanita ini pun bukan orang Muslim, tapi dia tidak tega melihat Nabi dicaci maki oleh Abu Jahal. Dia keluar dari pintu gerbang Mekah, dia temui Hamzah. Kebetulan Hamzah paman Nabi. Maka dia mengatakan, wahai Hamzah, tidak kau membela ponakanmu. Sesungguhnya Abu Hakam atau Abu Jahal telah mencaci makinya. Kata Hamzah, tidak ada yang membelanya. Kata dia tidak ada. Maka Hamzah datang Kemudian tanpa banyak omong, mengambil busur panahnya dipukulkan ke kepala Abu Jahal sehingga berdarah, itu kan? Lalu Hamzah mengucapkan kata-kata begini, berani benar kau ganggu dan caci maki Muhammad sementara aku di dalam agamanya. Aku di dalam. Padahal ini Hamzah belum masuk Islam. Dia mengatakan aku di dalam agamanya. Maka Hamzah pun akhirnya pulang ke rumahnya sambil dia bingung. Kok saya tadi ucapin, saya di agama Muhammad, padahal saya belum menganut agama Muhammad. Lalu malam itu dia berdoa, dia mengatakan, "Ya Allah, dalam kondisi dia kafir, ya, dia belum masuk Islam." Dia berdoa, dia mengatakan, "Ya Allah, kalau seandainya memang agama Muhammad ini benar, tunjukkan aku. Kalau agama Muhammad ini tidak benar, jauhkan aku. Akhirnya besoknya hatinya tenang, dia masuk Islam." Berarti orang kafir boleh berdoa enggak kepada Allah? Boleh untuk dia dapat petunjuk, untuk dia diberikan kesembuhan. Allah masih bisa kasih. Kan gitu. Tetapi kalau dia berdoa untuk keburukan umat Islam tidak akan diterima. Sesuai dengan hadis Bukhari, di mana Nabi saw pernah jalan dengan Aisyah, lalu seorang pendeta Yahudi lewat dan mengatakan Assamu alaikum. Assam, bukan Assalam. Ya, Assam artinya kematian. Orang Yahudi ini mau mendoakan buruk Nabi, tapi dia berharap Nabi nggak dengar. Dia mengatakan Assam alaikum. Maka Aisyah dengar dan marah mengatakan semoga asam buat kalian dan juga dilaknat. Gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan wa alaikum wa alaikum. Wa artinya untuk kalian juga. Jadi kalau Bapak Ibu diucapkan salam oleh orang non muslim. Adabnya kita kalau dia bilang assalamualaikum misalnya tetangga kita, teman, bisnis, siapa saja. Kemudian dia bilang assalamualaikum orang non muslim. Kita jawab, jawab. Jawabnya cuma wa alaikum. Nabi bilang wa'alaikum. Jadi tidak ada salamnya, tidak ada warahmatullah, tidak ada wabarakatuh. Cuma wa'alaikum saja. Nabi bilang wa'alaikum. Aisyah dan Nabi mengatakan wahai Aisyah, tenanglah. Tenanglah. Maksudnya jangan emosional. Kata Aisyah eh, Rasulullah. Tidak anda dengar apa doa mereka. Mereka mengatakan asam. As Kematian buat kita. Kata Nabi SAW tidak usah khawatir. Karena doa buruk mereka buat kita tidak akan diterima oleh Allah. Tapi doa kita kepada Allah untuk mereka Misalnya, semoga Allah binasakan Yahudi di Gaza itu dia akan diterima. Nah, berarti, kalau doa kehancuran untuk Muslim tidak akan terima, tapi kalau doa mereka dapat hidayah, mereka punya kebutuhan itu, Allah masih kasih. Makanya, si Yahudi perempuan ini mendoakan Aisyah, mengatakan semoga engkau selamat dari siksa kubur. Nah, itu. Poin yang ketiga dari hadis ini bisa diambil adalah di saat itu Aisyah, radhiallahu anha rupanya belum memahami, belum sampai kepada beliau tentang adanya siksa kubur. Maka beliau mengatakan, ini mengganjal dalam hatiku. Kenapa kok Yahudi, perempuan Yahudi ini bilang semoga kau selamat dari siksa kubur? Maka waktu Nabi datang, aku pun bertanya, memang ada siksa kubur. Nah, gitu. Berarti menandakan apa? Bukan aib seseorang belum paham. Ya kan? Bukan berarti orang sudah pengajian 10 tahun lalu sudah paham semua, enggak. Kami sudah belasan tahun terjun di medan dakwah, masih ada saja hal-hal baru kalau kita baca buku dari pengalaman, dari dalil yang baru kita dapatkan, bukan mustahil. Ya. Puluhan tahun bahkan seluruh hidup kita kalau kita belajar agama ini tetap aja masih ada yang kita akan dapatkan yang baru, ya. Oleh karena itu jangan merasa eh, malu atau risih mengatakan oh saya belum tahu, karena kalau kita diinformasikan pada saat itu sebuah informasi dan kita mengatakan oh, maaf saya belum tahu tolong ajarkan kepada saya maka di saat itulah kebodohan kita terhadap ilmu itu hilang karena kita langsung mempelajari nah itu poin penting ya maka Nabi saw pun ini pelajaran terakhir menjelaskan tentang ini pelajaran yang keempat tadi saya bilang tiga maaf ini ada empat lalu Nabi saw mengatakan benar mereka Nabi langsung jelaskan orang-orang Yahudi itu karena mereka kalau tidak beriman akan disiksa di alam kubur mereka dengan azab yang dapat didengar oleh hewan-hewan ternak. Berarti ada kehidupan kuburan. Karena kita sedang bicara tentang 44 kiat selamat dari siksa kubur ya. Dalil terakhir di sini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan disahihkan oleh Syekh dalam Mishkah di nomor 941 di ada di halaman 7 ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadzal du'a kama yu'allimuhum surata minal Qur'an." Yaqul qulu Allahumma inni a'udzu ya bika min adzab jahannam wa a'udzu bika min adzab al-qabr wa a'udzu bika min fitnatil masih dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Ibnu Abbas berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya doa berikut sebagaimana beliau mengajari mereka sebuah surah dari Al-Qur'an. Maksudnya saking pentingnya doa ini sampai Nabi mengulang-ulangi mengajarkan para sahabat seperti diajarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran Maka Nabi S.A.W bersabda Seringlah ucapkan Ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam Di poin ini dulu Nabi S.A.W mengatakan dalam riwayat lain Tidak ada seorang muslim yang berlindung kepada Allah dari api neraka Tiga kali riwayat lain sampai tujuh kali Kecuali neraka akan merespon sambil mengatakan Ya Allah hambamu fulan berlindung kepadamu dariku Maka selamatkan ia dariku jadi menandakan neraka itu makhluk Allah yang hidup dan sudah ada. Dan dia akan merespon orang yang berlindung kepada Allah selama di dunia darinya kepada Allah. Maka Allah pun akan memberikan perlindungan itu. Kemudian juga potongan kedua, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Nah ini jadi saksi bahasan kita. Nabi SAW jadikan doa bagi setiap muslim yang rutin dibaca berlindung dari siksa kubur. Ya ini sebagian riwayat menyebutkan dibaca sebelum salam setelah membaca doa tahiyat. Yang ketiga, aku berlindung kepadamu dari fitnah al masihid dajjal yang akan keluar nanti di akhir zaman ini ada bahasan sendiri dan yang keempat aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya. <tuh> Baik ini review dan mengingatkan kembali tema yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke halaman 11 ya. 44 kiat agar selamat dari azab kubur. Poin pertama dari 44 itu penulis mengatakan adalah iman kepada Allah sebagai Rob dan Islam sebagai agama. Ini kiat pertama dan yang paling utama dalam menyelamatkan kita dari siksa kubur. Ya. Yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya beriman? Kita mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. bahwasanya kita yakin ada Allah, ya. Jadi harus tiga tiga komponen ini bersatu. Meyakini dalam hati bahwasanya Allah itu ada, mengikrarkan dengan lisan, ya, kita berzikir, berdoa, menyebut nama Allah, beristighfar kalau buat dosa dan anggo mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Salat, haji, sedekah, nah itu namanya iman. Ya. Jadi kalau ada orang cuma ucapin lisannya saya beriman sama Allah, tapi hatinya tidak yakin, anggota tubuhnya tidak tunduk sama Allah, berarti belum beriman. Makanya pernah ada satu orang Arab badui, dia baru saja syahadat, lalu dia mengatakan, amanna, kami sudah beriman. Maka Allah turunkan firmannya, kul tu'minu walakin kulu aslamna walamma imanu fi kulubikum. Kata Allah Taala, jangan kalian mengatakan sudah beriman, tapi katakan kalian sudah masuk Islam, sampai iman itu tertanam dalam hati kalian sampai iman itu tertanam dalam hati kalian. Itu poin pertama dulu tentang definisi iman. Iman itu berarti meyakini dalam hati tentang Allah, keberadaan Allah, mengikrarkan dengan lisan dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Poin yang kedua yang perlu difahami iman itu bertambah dan berkurang. Dia bisa sangat kuat, dia bisa bisa sangat lemah, bisa juga tengah-tengah. Tergantung dari apa? Amal soleh dan dosa makin kuat dan makin baik, makin semangat ya, kita melakukan ibadah, maka makin naik level iman kita. Makin kita membuka pintu pelanggaran dan dosa, makin lemah iman kita. Kenapa orang kalau pergi umroh dan haji, merasa imannya sangat kuat? Karena di sana padat program ibadah. Azan sudah langsung ke masjid, nonton pun di TV di kamar hotel, orang tawaf. Gitu kan? Allah, wa alam, kalau memang ada jemaah-jemaah umroh masih sibuk nonton yang lain, tapi umumnya orang begitu masuk ke mall, nggak ada musik, perempuan semua berhijab, lingkungan dan situasi membawa kita pada amal soleh, maka imannya lebih terasa, baik, nah seperti itu. Dan kalau orang berbuat dosa, maka akan terasa imannya kendor, 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 lama-lama sampai tipis sekali, sampai mungkin sudah tidak bisa lagi. Dia untuk bangun untuk sholat tepat waktu, sudah tidak mau lagi baca Quran, tidak mau majelis ilmu itu sangat lemah imannya. Nah ini keputusannya ada di tangan bapak ibu masing-masing. Iman itu kita yang bisa mempertahankan. Dan kita juga yang bisa menguranginya. Dengan cara gimana rajin beramal soleh maka akan meningkat iman kita. Seminggu saja praktikkan, seminggu. Dari sekarang seminggu, tidak boleh, jangan dengar musik. Dengarin tilawat tiap hari, dengarin ceramah tiap hari. Tiap azan, sholat. Perhatikan, satu suap makan pun masuk di mulut kita harus halal. Lisan kita selalu berzikir, jaga penglihatan mata dari yang haram, telinga dari yang haram, tangan dari yang haram, kaki dari yang haram. Seminggu saja. Rasain bedanya dengan seminggu sebelumnya secara keimanan. Pasti akan beda. Begitu juga kalau kita satu bulan, satu tahun, makin sering kita menjaga keimanan kita, maka makin bertambah. Dan tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Enggak bisa orang bilang, "Oh, saya kalau sampai pada level satu tahun mempertahankan iman saya, maka iman tidak akan turun, enggak, dia akan bisa turun." Dan kalau kita tahun kedua lebih giat lagi, makin tinggi lagi, tahun ketiga lebih tinggi lagi, begitu terus, dan tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Beruntunglah orang yang selalu komitmen mempertahankan imannya dengan memperbanyak amal soleh dan meninggalkan dosa, dan rugilah orang yang sengaja melemahkan imannya dengan terus membuka pintu-pintu pelanggaran. Rasionalnya begini. <tuh> Orang taat dan orang bermaksiat ini seperti orang kerja di perusahaan. Coba perhatikan staff-staff di perusahaan yang berprestasi selalu datang on time mengerjakan pekerjaannya dengan baik dia jaga sikapnya akhlaknya karakternya maka pasti dapat gajinya gak ada alasan untuk memecat pegawai seperti ini gak ada alasan juga untuk menghukumnya justru sebaliknya mungkin perusahaan akan menaikkan jabatannya akan memberikan bonusnya benar gak? Oke. Okay. Begitu juga dengan pegawai yang ugal-ugalan. Datang selalu telat, maunya sendiri, tidak ikuti peraturan perusahaan, ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran, punya karakter yang tidak baik, maka dia sangat dekat dengan hukuman, ancaman hardikan, bahkan puncaknya bisa diusir dan dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Nah, seperti itu kurang lebih rasionalnya orang-orang yang patuh dan orang-orang yang membangkang. Nah, itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman ini itu tidak akan datang dalam hati kita tanpa ilmu. Ya. Ini para, ini hal yang ketiga berhubungan dengan keimanan. Jadi pondasinya Bapak Ibu sekalian itu ilmu dulu akan mendatangkan iman. Iman kalau sudah datang maka akan rajin amal saleh. Ini tiang kahaman. Jadi nggak bisa orang punya iman tanpa ilmu. Kalau nggak dulu di majelis ilmu seperti ini atau dengerin pengajian, dengerin nggak bakal ada imannya ya. atau mungkin tipis sekali gitu jadi kita harus paham ini nah makin sering kita menambah ilmu berarti makin bagus imannya maka makin rajin beramal soleh nah gitu seperti itu poinnya ini poin ketiga berhubungan dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya pondasi keimanan adalah ilmu dan agama kita adalah agama ilmu agama ilmu tidak ada dalam Islam itu bodoh pengangguran Ya, bahkan kalau perlu kita harus menepis bahasa saya tidak tahu karena tidak mau belajar ya bukan tidak tahu karena belum tahu kemudian dia belajar tidak jadi nggak boleh kita dalam Islam tidak boleh nganggur nggak boleh vakum nggak boleh malas nggak boleh semua dalam Islam gak ada kamus dalam seorang Muslim dia harus terus belajar walaupun di akhir hidupnya Abu Yusuf rahimahullah salah satu murid utamanya <coughs> Abu Hanifah. <tuh> mohon maaf <tuh> salah satu muridnya Abu Hanifah beliau pada saat sudah mau meninggal diranjang kematiannya kedatangan seseorang yang pernah berselisih pendapat dengan dia dalam salah satu hukum kemudian di akhir hidupnya sudah putih semua rambutnya putih jenggotnya sudah sesak nafasnya Begitu temannya datang dia mengatakan Alhamdulillah kamu datang. Ingat gak dulu berapa tahun yang lalu kita pernah berselisih pendapat tentang sebuah hukum. Dan saya setelah kamu pergi saya baru tahu kamu yang benar. Tolong ajarkan kepada saya dalil-dalilmu itu. Umurnya sudah tua diranjang kematian sesak nafas. Maka temannya mengatakan wahai oh ya Abu Yusuf kamu diranjang kematian. Harusnya kau syahadat saja. Dia bilang saya sudah syahadat. Demi Allah saya meninggal dalam kondisi mengetahui ilmu itu lebih saya sukai daripada saya meninggal dalam kondisi saya bodoh terhadap ilmu itu. Maka temannya di saat Abu Yusuf sudah mau meninggal sesak nafas diajarin Allah berfirman Rasulullah bersabda ini loh dalilnya. Terus Abu Yusuf hafalin setelah dihafalin kata temannya lalu saya pamit pulang. Begitu saya tiba di pintu rumahnya terdengar tangisan keluarganya Abu Yusuf sudah meninggal. Di akhir hidupnya masih mau belajar. Tidak ada kata terlambat. Jadi orang yang sengaja bodoh-bodoh tidak mau tahu tentang hukum agama tentang halal haramnya dan segala macam maka ini berarti orang yang tidak akan menjaga keimanannya dan keimanan kiat pertama dan utama untuk selamat dari siksa kubur baik selanjutnya kata beliau iman kepada Allah sebagai Rob dan Islam sebagai agama nah di poin Islam ini kita masih di judulnya ya di poin Islam Islam ini artinya istislamun nafs lillahi rabbil alamin atau penyerahan diri secara totalitas kepada sang pencipta Allah itu baru namanya Muslim ya dan Allah tidak menurunkan agama ya selama Allah ciptakan manusia dan alam semesta ini kecuali satu tidak pernah ada agama lain cuma Islam jadi yang Bapak Ibu anut sekarang agama Islam ini bukan agama baru Inilah agama Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Isa, semua semua Nabi Nabi sama agamanya, Islam. Tidak ada agama lain. Itu Allah kekalkan dalam surah Al Imran surah nomor 3 ayat 19, "Inna dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya ya, agama hanya Islam saja. Jadi kita sebagai seorang muslim kita sangat yakin Nabi Isa bukan agama Nasrani, dia agama dia muslim, ya. Nabi Musa adalah muslim, bukan orang Yahudi, bukan agama Yahudi. Jadi tidak ada agama lain. Semua nabi-nabi agamanya satu yaitu Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masih dalam surah Ali Imran sama surah 3 ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal al islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Sampai yang coba pilih-pilih selain daripada Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Orang yang rugi, ya. Jadi, ini jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan agama lain kecuali Islam. Nah, terus, apa perbedaan antara nabi-nabi ini beda di syariat? Di hukum-hukum, ada hukum yang turun dalam Taurat, begitu datang Injil setelahnya, mungkin hukum itu dihapus atau ada hukum yang ditambah. Begitu juga dengan datang Al-Quran, ada hukum yang dihapus, ada hukum yang ditambah, atau ada hukum yang dipertahankan nya seperti itu tapi nabi-nabi semuanya sama agamanya. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih perumpamaan aku dan nabi-nabi sebelumku semuanya ibarat seperti satu bangunan yang mewah yang bagus. Orang-orang mengelilinginya sambil memuji-muji bangunan tersebut dan berkata, "Sungguh indah sekali bangunan ini." Dan mereka menemukan ada satu batu bata yang belum diletakkan. Maka mereka berkata, kalau seandainya satu batu bata ini diletakkan, maka akan sempurna bangunan ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW, "Ketahuilah, aku satu batu bata itu." Jadi, maksudnya apa? Nabi Muhammad tidak beda sama Nabi Isa, tidak beda sama Nabi Musa, tidak beda sama Nabi Nuh, sama ibarat seperti satu bangunan melengkapi satu sama yang lainnya. Nah, seperti itulah yang kita fahami tentang masalah Islam, dan dalam Islam kita tahu kita harus meyakini semua nabi-nabi itu. beriman kepada Allah. Kalau ada seorang Muslim mengatakan Nabi Isa bukan Nabi, dia kafir. Nabi Musa bukan Nabi, dia kafir. Kita tahu rukun iman kita, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman ke hari kiamat dan tadi baik tadi buruk. Ya. Ini dari sisi judulnya. Baik sekarang diangkat dalil oleh penulis hadis Al-Bara' Ibn Azib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ini tentang masalah bagaimana beriman kepada Allah dan uh, Islam sebagai agama itu akan menyelamatkan dari siksa kubur. Dalilnya ini. Wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk fayaqulu rabbi Allah fayaqulani lahu ma dinuk fayaqul dini dini al-islam fayaqulani lahu ma hadha ar-rajul ladhi bu'itha fikum قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك فيقول قرات كتاب الله فامنت به وصدقت زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا. الايه ثم اتفقا قال فينادي مناد من السماء ان قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفتح له فيها مد بصره ترجمahannya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh orang-orang beriman kalau meninggal semoga kita termasuk insyaallah lalu mayit mu'min itu orang mati yang beriman kepada Allah laki-laki atau perempuan didatangi dua malaikat di kuburan. Keduanya mendudukkannya dan bertanya kepadanya, Siapa Robmu? Pertanyaan yang masyur dalam kuburan. Maka dia menjawab, Rabku -al Allah. Rob itu artinya pencipta, pemilik, penguasa yang menghidupkan dan yang mematikan. Jadi kalau misalnya ibu dan bapak baca, Rob big firli wali wali itu kita sedang memanggil, Wahai penciptaku, wahai yang memilikiku, yang menguasaiku, yang menghidupku, yang mematikanku, gitu ya. Robku Allah. Keduanya para malaikat kembali bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Islam. Keduanya bertanya lagi, siapa laki-laki yang laki-laki ini yang diutus untuk kalian atau kepada kalian? Dia menjawab, beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya kembali bertanya, dari mana engkau mengetahuinya? Maka mayit ini bertanya, menjawab, Aku membaca kitab Allah, mushaf Al-Qur'an. Dan maka aku beriman kepadanya dan membenarkannya. Dalam hadis Jarir, Jarir nama orang ya, ada tambahan. Yaitu tambahan hadisnya. Ini adalah makna firman Allah Subhanahu wa taala. Allah ini dimiringkan tulisannya kalau yang pegang bukunya ya, itu menandakan terjemahan dari ayat Al-Qur'an. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. dari surah Ibrahim ayat 27. Maksudnya nanti kalau bapak ibu beriman kepada Allah dan selama hidup di dunia ini berusaha maksimal patuh kepada Allah, meninggal mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, nanti di dalam kuburan seperti surah Ibrahim ayat 27, kita bisa jawab sendiri. Ya. Jadi kita langsung jawab Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad itu sendiri. Biar bapak ibu hafal mati di muka bumi ini. Sekarang sudah hafal, Tuhanku Allah, Nabi Muhammad, agamaku Islam, tapi tidak pernah sholat, tapi tidak pernah patuh sama Allah, tidak beriman sama Allah, tidak bisa jawab. Dia tidak bisa jawab. Jadi ini makna daripada surah Ibrahim ayat 27. Allah akan kokohkan lisan orang beriman untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian Al-Bara' dan Jabir meriwayatkan dengan redaksi yang sama, maksudnya ada riwayat yang tambahannya, Tanda kutip berarti tambahan hadis. Lantas seorang penyuruh dari langit berseru. Allah berfirman, hambaku berkata benar. Maksudnya pada saat si Maid mengatakan Tuhanku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad. Maka Allah mengatakan hambaku benar dengan jawaban itu. Bentangkanlah hamparan di kuburannya itu dari surga untuknya. Bukalah untuknya pintu menuju ke surga dan berilah ia pakaian dari surga maka keindahan dan aroma harum surga sampai kepadanya. Lalu kuburnya dilapangkan sejauh pandangan matanya. Jadi ini keadaan kuburan. Jadi walaupun kita masukkan mayit itu satu kali dua meter, nanti kalau orang mukmin meninggal dunia maka akan berubah. Berubahnya dia bisa melihat surganya. Dia bisa melihat surganya. Dan sampai kepadanya bau wangi dalam riwayat ini diberikan pakaian juga dari surga. Dan kemudian diluaskan kuburannya seluas pandangan matanya. Ada satu buku saya sarankan untuk beli, tapi saya tidak tahu penerbitnya. Ya, tidak ingat uh, dulu beberapa tahun lalu waktu saya mengajar tentang masalah alam kubur juga. Ini, julu judulnya masih 559 kisah nyata atau kisah alam barzah. Saran saya, buku itu dibeli. Memang di dalamnya kalau setahu saya ada 500 lebih kisah. Itu dibagi dua. Ratusan kisah tentang kuburan secara fakta lapangan yang ditemukan. Kuburan yang memang seluas pandangan mata. Ada mayit yang jasadnya masih utuh. Dan ada ratusan cerita tentang siksa kubur. Ada orang baru dimasukkan di kuburan tapi tiba-tiba teriak terdengar suara. Begitu digali ditemukan ada rantai api di dadanya dan segala macam. Itu ada diangkat kisah. Nah Salah satu yang diangkat dalam kisah buku itu, kisah nyata di Irak terjadi. Ada seorang penggali kubur, dia pada saat menggali kubur, setelah selesai karena dia capek, dia sandar di dinding kubur itu. Ternyata jebol, begitu jebol, dia melihat, dia melihat dengan dengan penyampaian dari dia, kuburan itu tanah itu luas, luas pandangan mata, dan di dalamnya ada mayit yang di dadanya ada bunga mawar. Jadi jenazah masih utuh, kain kafannya masih utuh. Begitu pernyataan dan itu diangkat juga oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam kisah-kisah seperti ini. Ya sebenarnya cukup banyak, tetapi walaupun tidak ada bukti seperti ini tetap saja seorang mukmin karena kita sedang bicara tentang iman kepada Allah berarti tidak ada keraguan tentang informasi yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Bapak Ibu masih ragu, benar nggak sih? Berarti imannya masih masalah. Ya, ciri orang beriman justru apapun yang disampaikan masuk akal tidak masuk akal ya sudah saya beriman nah seperti itu seperti apa kata saya katakan tadi di awal ini bocoran dari Allah justru harusnya kita sudah bersyukur kita dapat informasi seperti ini baik itu keadaan kuburan orang-orang beriman ya akan dibentangkan hamparan dari surga dibukakan untuknya pintu menuju ke surga dan diberikan pakaian dari surga Kemudian, keindahan dan aroma surga itu akan sampai kepadanya, dan kuburannya diluaskan seluas pandangan matanya. Ya. Ada riwayat e, tentang surga, riwayat yang dihasankan oleh para ulama. Ini pernah kita bedah di buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Jadi, Nabi SAW mengatakan, "Sungguh, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, seseorang di antara kalian nanti lebih mengenal." istananya di surga daripada rumahnya di dunia bagaimana bisa? kita belum pernah masuk ke surga, karena ulama mengatakan di kuburan nanti kita setiap hari menikmati surga kita itu, tapi kita belum bisa masuk ke dalamnya, sehingga kita hafal benar sudut ke sudutnya daripada saat masuk nanti di akhirat, kita lebih kenal istana daripada rumah kita di dunia sekarang kalau kita pernah kontrak di satu tempat anggaplah kita cuman atau kita nginap di satu hotel lah satu hari aja kita sewa. Kira-kira kita lupa hotel itu? Gak mungkin. Pasti kita ingat kan? Oh hotel ini saya pernah nginap. Oh kota itu saya pernah datang. Oh kos-kosan itu saya pernah ngontrak di sana atau sewa. Kita pasti ingat. Apalagi kalau rumah milik kita gitu kan? Nah di surga nanti kita akan lebih mengenal istana kita di surga pada saat nanti masuk. Begitu kita masuk kita tahu oh, ini istana saya. Karena selama di alam barza kita sudah melihatnya dan menikmati aromanya. سبالك نسكار قال وان الكافر فذكر موته قال وتعاد روحه في جسدي وياتيه ملكان فَيُدِسَانِهِ فيقولان له من من ربك فيقول ها لا ها ها ادري فيقولان له ما دينك فيقول ها لا ادري فيقولان ما هذا الرجل الذي بؤس فيكم فيقول ها لا ها ادري فينادي مناد من السماء ان كذب فافرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار قال فياتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف في أدلاعه ثم يقيد له اعمى ابكم معه مرزب مرزبه من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا qala fayadribuhu hatta fayadribuhu biha darbatan yasma'uha ma baina al-mashriq wal maghrib illa al fayasiru turaba qala thumma tu'adu fihi ruh terjemahannya adapun orang kafir kata nabi sallallahu alaihi wasallam titik-titik di situ maksudnya ada cerita panjangnya beliau menyebutkan tentang proses kematiannya di sini tidak disebutkan lagi karena mau disaksi bahasan tentang keadaan kuburannya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian ruhnya pada saat jasadnya diantar ya, di kuburan, ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Lalu dua malaikat mendatanginya, mendudukkannya. Kemudian ber keduanya bertanya kepadanya, siapa rohmu? Dia menjawab, ha ha aku tidak tahu. Keduanya kembali bertanya, apa agamamu? Maka dia menjawab, ha ha aku tidak tahu. Keduanya bertanya lagi, siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? maka dia juga menjawab ha ha aku tidak tahu lantas penyuruh dari langit berseru dia telah dusta bentangkanlah hamparan dari neraka untuknya dan berilah dia pakaian dari neraka serta bukakanlah baginya pintu menuju ke neraka maka hawa panas api neraka sampai kepadanya lalu kuburnya disempitkan hingga tulang-tulang rusuknya bersilangan Kemudian dikirimkan kepadanya laki-laki dari kalangan malaikat, wujudnya seperti laki-laki yang buta dan bisu, membawa palu godam besi di tangannya. Saya malaikat ini tidak punya penglihatan. Allah ciptakan begitu, dia tidak dengar, tidak lihat, tapi dia membawa satu besi godam besar yang seandainya palu besi itu dihantamkan ke gunung. Niscaya gunung itu akan hancur menjadi debu. Lantas orang itu, malaikat tadi, menghantam si mayit dengannya. Pukulan itu didengar oleh seluruh makhluk antara timur dan barat, kecuali jin dan manusia. Setelah itu, dia akan menjadi tanah hancur lebur, lalu ruhnya dikembalikan lagi kepadanya, maksudnya diutuhkan lagi, dipukul lagi begitu sampai nanti hari kebangkitan. Riwayat yang potongan riwayat yang kedua ini menjelaskan kepada kita sebaliknya: orang yang tidak beriman kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, akan merasakan siksaan seperti ini ya tidak usah terpengaruh dengan bentuk kuburannya mau semewa apapun bentuk kuburan pakai marmer pakai apa saja selama yang di dalamnya orang kafir dan tidak beriman pada Allah pasti jadi lubang dari lubang neraka dan akan disiksa seperti penyampaian Nabi SAW ini. Walaupun tanah kuburan itu cuma gundukan tanah, tidak terurus, penuh dengan rumput-rumput liar, tapi di dalamnya orang beriman tetap akan menjadi taman dari taman surga. Nah ini poin yang harus di garis bawahi. Dan kita lihat di sini orang kafir. Ya. Bagaimanapun dia mengetahui sebenarnya kalau Nabi Muhammad itu pernah dia dengar, Islam pernah dia dengar, gitu kan? Mereka tahu Allah itu, tapi mereka tidak beriman, maka mereka tidak bisa menjawab. Allah kunci mulut mereka, mereka cuma mengatakan, ah, ah, saya tidak tahu. Ya. Padahal sebenarnya dia tahu, makanya di sini ada penyuruh mengatakan dia telah dusta. Sebenarnya dia tahu, cuma dia tidak bisa jawab. Maka dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menghukum dia menghukum dia kita akan kuatkan dengan poin yang kedua kiat yang kedua karena ini satu kesatuan beriman kepada Rasulullah Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam dan insya Allah kita tutup dengan ini nanti ya kita akan buka pertanyaan setelah ini iman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul bagaimana iman kepada Nabi Muhammad membenarkan risalah beliau membenarkan risalah beliau dan mengamalkan isi perintah beliau. Banyak orang mengaku, saya pengikut Nabi Muhammad, saya orang Islam, tapi tidak menjalankan ya, perintah beliau wasallam. Orang beriman kepada Nabi Muhammad SAW harus meyakini bahwa saya memang beliau adalah salah satu utusan dan kemudian menerima syariat dari beliau. Perintahnya dikerjakan, wajib atau sunnah dan ditinggalkan apa yang dilarang, haram atau makruh. Walaupun sebenarnya kita lebih fokus kepada perintah yang wajib yang sunnah berarti pilihan atau opsional yang ditinggalkan yang haram makruh ikut gitu ya. kan nah seperti itu artinya makruh masih boleh dikerjakan tetapi yang haram mutlak harus ditinggalkan itu makna beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul dan ada konsekuensi dalam beriman kepada Nabi dan Rasul ya yaitu kita harus mendahulukan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW daripada diri kita sendiri jadi maksudnya apa? Apapun yang Nabi SAW perintahkan, walaupun jiwa kita tidak suka, kita terima. Apapun yang Nabi SAW larang, walaupun kita suka, kita tinggalkan. Makanya kata Nabi SAW tidak akan beriman seseorang yang terkait Maksudnya kepada risalahku, kepada Allah juga. gitu kan? Sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Jadi misalnya contoh kita, mungkin ibu-ibu merasa gerah kalau pakai jilbab, tapi karena perintah Allah dan Rasulnya kita kerjakan. Tutup misalnya, kan gitu. Mungkin, <coughs> mohon maaf, kita lihat cukup banyak pekerjaan di luar sana. Tetapi umumnya haram. Karena agama Allah dan Rasulnya melarang, kita tinggalkan. Dan kita hanya fokus kepada halal, walaupun misalnya di saat itu, di tempat itu, adalah pendapatan halal itu sangat minim. Misal contoh dan seterusnya. Nah seperti itu. Mungkin kalau yang sunnah-sunnah ya kita mau tidur malam tetapi ada perintah Rasulullah untuk sholat malam kita bangun dan seterusnya. Ya, gitu. Nah ini dalilnya tentang kita langsung masuk ke masalah kuburan. Kalau iman kepada Nabi Muhammad SAW juga akan menjadi kiat dari 44 kiat itu. Ini kiat yang kedua selama dari siksa kubur. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. ديمنيم بيكنق بدا اوران اوران بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا ان العبد اذا وضع في قبري وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نئالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال كتادة وذكر لنا أنه يبصه له في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطاريق من حديد ضربه Apabila seorang hamba diletakkan dalam kuburnya dan rekan-rekannya atau yang mengantarnya telah yang mengantarnya telah pulang, sungguh dia benar-benar masih dapat mendengar derap sendal-sendal mereka. Lalu ini tentu kita akan buktikan semua nanti. Dan kita sebagai seorang beriman, ini kita sedang bicara tentang beriman, kita yakini benar-benar kita pun kalau sudah mati di kuburan, langkah orang yang mengantar itu kita masih dengar pada saat awal-awal mereka meninggalkan kuburan tersebut. Lalu datang kepadanya setelah orang-orang yang antar pergi, dua orang malaikat, keduanya mendudukkannya dan bertanya kepadanya, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Maksudnya Muhammad Wasallam. Adapun orang mukmin, dia spontan bisa menjawab, "Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dia adalah hamba dan utusan Allah." Lantas dikatakan kepadanya oleh para malaikat, "Lihatlah tempatmu di neraka. Allah telah menggantinya dengan sebuah tempat di surga." Maksudnya karena kamu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka orang ini, mayit ini melihat kedua tempat tersebut. Dia lihat tempatnya di neraka, dia lihat juga tempatnya di surga. Di sini langsung dulu kita ambil pelajaran penting ya. Kalau eh, yang pertama memang akan ada pertanyaan dalam kuburan tentang Nabi Muhammad SAW. Beruntunglah orang yang selama hidupnya selalu mempelajari sunnah-sunnah beliau, yang menerapkan dalam hidupnya, kemudian juga mengajarkannya, mendakwakannya. Ini beruntung sekali. Karena nanti akan mempermudah dia menjawab pertanyaan malaikat. Kemudian yang kedua, orang-orang <tuh> munafik dan orang kafir tidak akan pernah munafik berarti pura-pura Islam ya dia tidak akan pernah bisa menjawab dia cuma mengatakan saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa maka dengan itu dia akan disiksa tentunya pelajaran yang ketiga yang bisa diambil <coughs> dari sini adalah bagaimana seseorang diantara kita memang punya dua tempat sekarang ini kita punya tempat di surga punya tempat di neraka Kapan penentuan finalnya di saat kita meninggal, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita meninggal dalam keadaan beriman, maka tempat di nerakanya tidak dipakai. Kita akan masuk di surga. Meninggal dalam keadaan kafir, ada orang kan beriman sampai akhir hidupnya, lalu dia murtad. Ada orang begitu, maka tempat surga dia tidak dapat, tempat nerakanya dia akan pakai. Ada orang meninggal, banyak maksiatnya, dosanya lebih berat daripada amal solehnya, maka dia harus masuk ke nerakanya dulu. Baru nanti setelah bersih dosanya baru masuk ke surganya. Jadi semua kita pasti punya tempat di surga dan neraka. Nah, kalau orang memang meninggal dalam keadaan baik, beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Rasulullah SAW, semasa hidup dia terapkan Islam dalam kehidupannya, meninggalkan perintah semampunya, meninggalkan larangan semampunya, maka nanti malaikat setelah tanya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya beriman bahwa saya dia adalah Allah, dia adalah utusan Allah, hamba dan utusan Allah. Maka di saat itu, Malaikat memperlihatkan tempatnya di neraka. Ini adalah tempatmu di neraka dulu. Kalau kau tidak beriman pada Rasulullah ini, seolah kau akan masuk sini. Maka dilihatkan juga sekarang tempat kamu di sini, Allah ganti dengan surga. Ya, maka kedua tempat itu dilihat oleh si mayit tadi. Selanjutnya, kata ada berkata, kata ada ini nama seorang yang meriwayatkan hadis, disebutkan kepada kami bahwa setelah itu kuburnya dilapangkan untuknya, mirip dengan riwayat tadi, poin pertama beriman kepada Allah diluaskan seluas pandangan mata dia. Kemudian beliau kembali ke hadis Anas, maksudnya kata ada kembali melanjutkan hadis tadi yang sebelumnya kita bacakan. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, adapun orang munafik dan orang kafir maka dikatakan kepadanya apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Saya tentang Nabi Muhammad SAW. Maka si maid orang kafir dan munafik itu hanya mengatakan, aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan seperti apa yang dikatakan orang-orang. Maka dikatakan padanya, kamu tidak tahu dan tidak mau mencari tahu. Nah, ini pelajaran tambahan dari hadis yang ketiga, yaitu orang-orang yang sekarang ya hidup di masa kita, terutama di masa kita ya, dengan adanya media yang sangat canggih, dengan kejadian Gaza kemarin. Ya, orang masih bak, tidak ada orang yang tidak kenal sekarang agama Islam. Semua orang dengar, Dan orang jadi tahu, orang jadi belajar Al-Quran sekarang yang jadi best seller di. Eropa dan Amerika Al-Qur'an. Banyak orang syahadat karena kejadian Gaza misalnya. Orang-orang jadi tahu semua. Orang jadi tahu, orang-orang beriman kepada Allah. Orang-orang Palestina semua mengatakan kami sabar. Ini ujian dari Tuhan kami Allah. Disebutkan nama Allah, ini makin diperkenalkan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu Islam terutama di masa kita sekarang. Makanya dalam riwayat kita ini malaikat akan berkata pada orang kafir, "Kau tidak tahu dan tidak mau mencari tahu." Kau memang sengaja tidak mau tahu ini. Maka, ya silahkan tinggal terima hukumannya. Nah, seperti itu, maka dia pun orang kafir atau munafikin dipukul dengan palu dari besi dengan pukulan yang membuatnya berteriak keras hingga teriakannya dapat didengar oleh semua makhluk yang ada di sekitarnya, kecuali jin dan manusia. Ini hadis ada putnot nomor di bawah itu, ya nomor 5, hadis riwayat bukhari dan disolehkan oleh Syekh Al-Bani. Nah, dari riwayat ini juga kita tambahkan poin terakhir bahwa saya memang. Allah subhanahu wa ta'ala masih menutup kuping kita sebagai makhluk yang Allah pilih tutup manusia sama jin agar tidak mendengarkan siksaan kubur tersebut. Kalau siksa kubur ini dalam riwayatnya dikatakan diperdengarkan pada manusia maka mereka akan meninggal seketika. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW kalau kalian tahu apa yang Allah ancamkan buat para orang kafir, orang munafik, orang banyak dosa dan tidak sempat taubat ini demi Allah kata Nabi SAW kalian tidak bisa tidur dan kalian tidak akan menikmati biologis yang halal dengan pasangan kalian karena dahsyatnya gitu ya tapi Allah SWT dengan rahmatnya menutupi itu supaya tetap saja kita jalani lalui kehidupan yang penting nikmatin halal jauh yang haram kerjakan perintah tinggalkan yang yang dilarang seperti itu aja ya Allah SWT memang merahasiakan hal tersebut. Sebagaimana Allah menutup juga mata kita punya hijab. Batasan mata kita ada. Di belakang tembok ini aja kita tidak tahu apa yang ada misalnya. Atau di rumah sekarang kita kita tidak tahu. Tapi pada saat orang meninggal, hijab matanya diangkat. Maka semua dia bisa lihat. Dia bisa lihat malaikat. Dia bisa lihat surga dan neraka. Jadi semuanya bisa berbeda. Nah seperti itu keadaannya orang-orang nanti pada saat meninggal oleh karena itu kesimpulan yang bisa kita ambil teman-teman sekalian selalu udah jaga iman kita kepada Allah Swt pupuk selalu tambah kuatkan begitu juga dengan kepada Rasulullah SAW dengan cara bagaimana kita memperkuat ilmu kemudian terus kita beramal saleh ya saya sudah sering ingatkan kalau e, be, sudah belajar agama begini misalnya maka tinggal bagaimana menerapkan dan istiqomah setelahnya dan kiatnya ada empat ilmu yang pertama yang kedua, amalkan ilmu itu. Ya. Jangan Bapak Ibu dengar sholat malam, oh ya saya sudah tahu. Tapi nggak dipraktekin. Ya. Zikir bagi petang, oh ya sudah tahu. Keutamaan baca Quran sudah tahu. Hafal Quran sudah tahu. Apalah semua sudah tahu. Haji, umroh, bakti orang tua, jenguk orang sakit. Tapi sekitar teori saja. Ini nggak benar. Harusnya kalau mau istiqamah, belajar ilmu itu dan kemudian praktekin. Nah dalam mempraktekin ini saya sudah sering bahasakan harus dipaksa. Paksa untuk puasa Senin Kamis, paksa untuk zikir pagi petang, paksa untuk baca Quran, paksa untuk sholat malam, paksa sholat duha, paksa. Dan orang kalau sudah berusaha, kata Allah SWT, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَ لَهَدِنَمْ Nah, di dalam ini di akhir surah Al-Anfal sehingga saya orang-orang yang memaksakan diri menuju jalan kami kami akan tunjukkan dia ke jalan jalan kami. Jadi sedikit saja kita berusaha beribadah kepada Allah, Allah akan mudahkan kita untuk bisa menjaganya. Yang penting mulai dulu. Sering saya bahasakan, kalau Bapak Ibu belum memulai ibadah, coba koreksi. Ibadah apa yang belum pernah Ibu dan Bapak sekalian lakukan? Coba lakukan mulai sekarang. Karena kalau kita tidak lakukan, ibarat kita sama syaitan berada di sama-sama garis star. Kalau kita tidak memulainya, syaitan di sebelah kita selalu menjatuhkan kita. Kamu gak bisa, kamu gak mampu, gak usah lah, nanti aja. Segala macam bisikan yang membuat kita tidak mau lakukan. Lalu bagaimana caranya? Mulai dulu. Paksa, mulai sholat duha walaupun dua rakaat, mulai sholat malam walaupun dua rakaat, mulai baca Quran walaupun cuma dua tiga ayat, mulai. Dengan kita mulai seperti kita sudah mulai jalan dari garis start. Kalau kita sudah mulai bergerak, maka rival kita, musuh kita syaitan gak bisa mengganggu kita. Kalaupun dia mau goda, sekarang orang kalau lagi lari, ada temannya musuhnya mau jatuhin jiwanya. Kamu gak bisa, dia gak bisa susah. Dia harus teriak, itu pun suaranya mungkin belum 100% sampai kepada orang ini. Tapi kalau kita masih tetap vakum di situ, maka sangat mudah kita untuk dikalahkan. Yang ketiga, ini bentuk komunitas. Komunitas selalu saya ingatkan selalu bersama kalau akhwat-akhwat di sini sama komunitas sholihat wanita-wanita yang baik yang sholihah yang dekat sama Allah. Tempat mereka memang di sini majlis ilmu sama masjid. Gak ada wanita baik di karaoke, di diskotik, gak ada itu. Karena mereka maksid kepada Allah kan. Dengar musik terbuka auratnya, kumpul sama lawan jenis yang bukan mahram itu dosa maksiat. Tidak bisa kita bilang mereka solihah, itu kan? Butuh juga mau cari suami, nggak bisa cari suami di karaoke sama diskotik, di masjid. Kalau azan sub pertama, nah itu paling layak jadi suami. Itu, iya. Ciri khasnya di situ, bukan cari di jalanan, bukan cari tempat-tempat lain. Kalau ada laki-laki begitu azan, dia tinggalkan semua pekerjanya langsung ada di sub pertama, itu luar biasa. Itu sudah makanya waktu Julaibib ya, satu sahabat Nabi sebenarnya fisiknya kurang sekali. Orangnya kurus, kulitnya hitam, mukanya jelek. Begitu cirinya disebutkan ini bukan penghinaan, memang begitu disebutkan cirinya. Sampai waktu Nabi tanya Julaibib, "Hai Julaibib, kenapa kau belum nikah?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, siapa yang mau sama saya?" Dia tahu dirinya. Saya nggak mungkin dengan kondisi jelek begini siapa yang mau sudah kurus, hitam, kecil, mukanya jelek gitu. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan saya akan lamarkan buat kamu. Maka Nabi datangi satu rumah orang ansar terkenal punya anak cantik dan soleha. Kata Nabi SAW setelah salam saya punya hajat dengan kalian. Biasanya orang Arab kalau bicara begini ini mau melamar. Maka tuan rumahnya langsung bilang selamat datang ya Rasulullah. Mereka pikir Nabi yang mau nikahi. Ya selama datang ya Rasulullah. Kalau Rasulullah mau lamar, kenapa nolak? Gitu. Tapi Nabi bilang, bukan buat saya, tapi buat Julaibib. Nah begitu sebut nama Julaibib, orang di Madinah tahu Julaibib secara fisik. Tapi dia soleh. Orang ini sangat soleh. Ahli ibadah gitu. Maka kata uh, kedua orang tua perempuan ini, tunggu dulu ya Rasulullah, kami coba diskusi dulu. Dan kami akan tanya dulu anaknya. Tapi subhanallah, wanita ini karena sudah penuh hatinya dengan iman, dia dari belakang tembok di kamarnya bilang kepada ibu ayahnya, wahai ibu dan ayah, apakah kalian berdua akan menolak lamaran Rasulullah? Kalau Rasulullah yang sudah lamar, ini rekomendasi langsung, wahyu, gak usah ditolak. Nikahkan saya sama Julaibib. Dia gak lihat lagi fisiknya. Yang terjadi, betul menikah. Beberapa hari atau beberapa waktu setelah menikah, Julaibib ikut di perang. Di salah satu peperangan lalu terbunuh mati syahid. Ya. Hanya dengan begitu istrinya dapat syafaatnya hari kiamat. Gitu kan? Sampai waktu meninggal Nabi SAW pegang Julaibib dengan tangan beliau. Di sekitar, di dekat Julaibib ada tujuh orang kafir yang mati dibunuh oleh Julaibib. Maka Nabi SAW mengatakan, Ya Allah, sungguhnya aku bagian dari dia, dia bagian dari aku. Jadi memang kita dahulukan agamanya. Gitu kan? Bukan hanya tampannya, untuk apa dia tampan atau dia kaya, tapi ternyata nanti kasar dalam rumah tangga, tidak memberikan hak, karena tidak faham. Gitu kan? Tidak faham masalah ini. Dan dalam rumah tangga nanti jangan selalu bawa PR. Nanti saya yang nasihati. Apa ah, jadi pahlawan kesiangan? Hmm? Nanti saya yang luruskan. Untuk apa? Cari orang yang sudah baik. Itu komunitas penting. Kata Nabi SAW, Almaru aladini dini khalini. Seseorang sudah dengan agama, temannya atau komunitasnya. Fal Cari orang yang dia jadikan sebagai sahabatnya. Yang terakhir berdoa kepada Allah SWT agar dibuat istiqomah. Bisa bertahan dengan keimanan dan amal soleh tersebut. Ingat waktu kita terbatas. Waktu kita terbatas 70 tahun saja. Di sini kalau ada misalnya ibu-ibu e, kita akhwat mayoritas datang. Misalnya yang paling sepuh umur 70 tahun misalnya. Lalu kita kalau tanya beliau sekarang umurnya berapa 70 tahun. Bu kira-kira 70 tahun ini berlalu seperti apa? bagaimana sih? Pastikan dia akan mengatakan seperti sebentar aja. Terbukti ketemu sama temannya mungkin yang dulu sama-sama waktu -sama masih kecil. Begitu ketemu mereka langsung nostalgia seakan-akan kejadian itu baru kemarin. Pernah nggak ketemu sama teman-teman SD dulu? Kita sekarang sudah menikah, sudah punya anak. Terus kita ngobrol seakan-akan baru kejadian kemarin. Begitu nanti kalau kita meninggal. Oh dulu di dunia begitu ya. Ini loh sejarah hidup saya. Ini lahir, bayi, mulai-mulai anak-anak, menikah, mati. Udah, Oh cuma ini sejarahnya. Memang ya, begitu. Maka hati-hati. Kita harus jeli menyelamatkan diri kita sebelum terlambat. Setiap pengajian seperti ini Bapak Ibu sekalian, tujuannya adalah memperbaiki mulai dengar ke depan. Kita tidak bicara yang lalu. Ya, pengajian tujuannya begitu. Kita mungkin bicara misalnya tentang masalah konsep kejujuran misalnya. Oh, jujur itu dalam Islam begini begini begini. Mungkin ada yang hadir sering bohong. Bukan kita sedang bahas sekarang ke belakang. Tapi bagaimana sekarang dia ke depan lebih baik. Kalau selama ini sudah jujur, bagaimana dia sekarang tinggal istiqomah dengan kejujuran itu sampai dia meninggal dunia. Nah itu tujuannya majelis ilmu. Kalau pulang dari sini terus terasa, oh kayaknya saya harus lebih hati-hati ya. Itu bekas dari ilmu. Jangan dihilangkan. Jangan bilang kenapa saya begini ya, kenapa saya jadi takut. Justru bagus. Itu efek ilmu. Sebagaimana orang kalau duduk dengan ahli maksiat, maka dia cerita tentang perzinahan tadi malam, kita termotivasi juga mau lakukan yang sama. Nah begitu dengan majelis buruk, begitu juga dengan majelis-majelis majelis orang yang baik. Maka akan memotivasi kita untuk selalu patuh kepada Allah SWT. Ini nilai yang sangat mahal, jangan disia-siakan. Ingat, mati itu sesuatu yang misterius. Kita tidak tahu kapan datang, di mana datangnya, kapan dia datang ini ya, bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Dia kalau datang tidak kenal, mau orang kaya, mau orang miskin, laki-laki, perempuan, muda, tua, sakit, sehat, mati di saat itu. Ini tidak bisa kita menghindar, Kata Nabi SAW, kalau Allah ingin merenggut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan buat dia punya hajat di situ. Dia ke sana lalu Allah renggut nyawanya. Meninggal dunia. Dan kalau kita sudah meninggal dunia, kenangan di dunia ini tentang kita, itu hanya hitungan hari. Hari pertama kita meninggal, orang bilang, oh ini rumahnya si fulan, oh ini bajunya, oh ini sepatunya, oh ini, ini, oh ini. Oh pernah menjabat ini. Setelah itu, seminggu, dua minggu, sebulan. Lama-lama orang lupa. Di sini saja yang hadir. Siapa di antara kita yang tahu tentang kisah kakek-kakeknya? Ada? Enggak ada. Atau ayah kakeknya lah. Atau mungkin kakeknya atau neneknya mungkin. Mungkin dia sudah tidak ingat apa saja yang dikerjakan oleh nenek dan kakeknya kan? Berarti generasi satu atau dua saja kita sudah dilupain ini. Udah enggak ada lagi. Yang tinggal bersama kita amal kita. Beruntunglah orang yang paham ini, lalu dia segera menyelamatkan dirinya tentunya. Allah wa'alam. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan Allah jadikan majlis kita majlis yang penuh dengan berkah. Semoga tidak ada satu pun di antara kita yang hadir offline ataupun online yang punya hajat dunia dan akhirat kecuali dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. dan semoga seluruh amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajaran nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua dosa dan pelanggaran yang pernah kita lakukan, kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, dimaafkan oleh Allah SWT, bahkan diganti dengan pahala, dengan kemahamurahannya. Dan juga semoga saja Allah selalu menjaga ketentraman, kedamaian, persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan negara kita. Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dengan baik. Allah jadikan masyarakat gotong royong dengan pemerintah menjalankan program-program program positif selama bukan pelanggaran pada agama dan Allah jadikan negara kita bagi contoh negara-negara yang lain. Dan kita juga berdoa agar saudara kita di Palestina, terutama di Gaza yang sedang tertindas, serta dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah itu sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdaus tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa wa sahbihi wa Wa akhiru Alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته